Liga ialah sebuah jenama komputer riba tempatan yang cukup terkenal di kalangan penggemar permainan komputer di Malaysia. Nvidia membuat pengumuman pada awal tahun ini di mana akan terdapat banyak komputer riba gaming yang akan menggunakan kad grafik siri Nvidia GeForce RTX. Dan Liga adalah di antara jenama-jenama tersebut. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai laptop Liga Onyx yang hadir dengan kad grafik Nvidia GeForce RTX. Bermula dengan paparan Liga Onyx ini, ia dilengkapi dengan paparan bersaiz 15.6 inci pada resolusi Full HD dengan kadar segar semula 144Hz dan juga teknologi paparan nirbingkai InfiniVision yang membolehkan Liga untuk memuatkan paparan tersebut di dalam rangka komputer riba bersaiz 14 inci. Dari segi spesifikasi dalaman pula, model yang dihantar kepada kami dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-8750H dan juga storan SSD sebesar 250GB dan cakera keras sebesar 1TB. Kad grafik yang tiba bersama-sama dengan laptop ini ialah Nvidia GeForce RTX 2060, tetapi jika anda inginkan, anda juga boleh memilih untuk mendapatkan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q juga untuk pengalaman gaming yang melampau. Liga Onyx ini juga dilengkapi dengan sejumlah pilihan I.O. yang cukup banyak. Ia mempunyai dua palang USB 3.1 Type-A, satu palang USB 2.0, satu palang USB 3.1 Type-C, satu palang HDMI 2.0 dan juga dua palang DisplayPort. Dari segi rekaan, walaupun Liga Onyx ini mempunyai saiz yang padat, rangkanya diperbuat daripada logam aluminium dan ini memberikannya rupa yang cukup premium sekali. Pada berat 1.9kg sahaja, komputer riba ini juga sesuai dibawa berjalan-jalan terutamanya ke acara-acara seperti LAN party dan sebagainya. Sama dengan komputer riba Liga Selenite yang kami lihat sebelum ini, Liga Onyx ini juga menggunakan papan kekunci mechanical Gen Switch. Walaupun ia hadir dengan kedalaman yang agak selesa, pada pendapat saya, rekaannya yang padat membuatkannya sedikit sukar untuk menaip dan apabila bermain permainan komputer, kebarangkalian untuk tersalah menekan butang juga adalah agak tinggi. Prestasi grafik Liga Onyx ini cukup memberangsangkan sekali. Ujian awal kami di mana kami menguji kebolehan laptop ini dengan permainan-permainan terbaru seperti Apex Legends dan juga Overwatch pada resolusi Full HD dan tetapan grafik yang tinggi menunjukkan bahawa Liga Onyx ini mampu menggerakkan permainan-permainan komputer terbaru pada kadar bingkai yang lebih tinggi daripada 60fps tanpa sebarang masalah. Untuk menyejukkan komponen-komponen di dalam komputer riba ini, kipas menyejuk yang digunakan perlu bekerja dengan agak keras dan berpusing dengan gedegongan yang agak bising. Walaupun begitu, ini adalah komputer riba gaming padat pertama yang pernah kami gunakan yang menggunakan kad grafik Nvidia GeForce RTX. Dan saya pastinya akan menguji kebolehan komputer riba ini secara lebih mendalam lagi. Nantikan ulasan penuh saya mengenai laptop Liga Onyx ini yang hadir dengan kad grafik Nvidia GeForce RTX. Anda telah bersama saya Nazrin, majulah teknologi untuk negara.